sebenarnya untuk aktiviti flashmob pada hari ini adalah yang kali keempat dan sebenarnya adalah yang terakhir kami buat sebelum menjelangnya Hari Pahlawan pada 31 Julai ini dan juga sempena pelancaran Tabung Pahlawan pada hari Isnin juga. So alhamdulillah sambutan yang terlampau kali kami buat sambutan amat menggalakkan dan selepas ini kami akan viralkan juga di dalam media sosial. Khususnya untuk golongan muda lah. Oh, yang pertama kali kita buat pada bulan Mei sebelum puasa. Kita buat di Pasar Seni dan juga di tak ingat saya tapi di LRT dan juga yang ketiga kita buat pada bulan Julai minggu lepas di Pavilion dan hari ini di KLCC. So biasanya kita selalu buat yang secara tradisi lah yang kita buat artikel, kita buat pantomin. So tetapi mungkin golongan-golongan macam saya tu mungkin benda tu ada satu benda yang biasa lah. Tapi orang muda dia more kepada media sosial. So kami rasa kami kena tukar style promosi untuk tahun ni sebab kita nak golongan muda ni tahu bahawa kita ada Tabung Pahlawan dan kita perlu menghargai sumbangan dan juga jasa pahlawan ataupun golongan veteran ni telah jadi veteran ni yang pernah mempertahankan negara pada satu masa dulu lah. Kempen ni adalah untuk menyedarkan bahawa kita ada satu tabung. Bahawa kita still ada tabung yang dimanage tadi uruskan oleh Persatuan Veteran ATM. So kita nak orang ramai tahu bahawa kita ada satu tabung dan kita mohon orang ramai untuk menderma khususnya untuk para veteran yang kurang upaya.